Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri di channel Kreatif Indonesia. Halo guys, kali ini saya ingin melihat sebuah video yang ternyata ini battle antara Nakyu dan Hadi Mirza. Oke guys, kita langsung lihat di sini judulnya battle antara Nakyu Boy dan Hadi Mirza. Oke, kita akan lihat sama-sama guys. Oke, 1, 2, 3, play. Tapi saya suka rap. Ini bukan satu benda yang baru untuk saya. Taklah mudah sebenarnya rap ni. Kalau rap satu baris tu mahal. Mau 20. Aduh, baru okay. Ini kali ini datang. Memang aku tunggu-tunggu lah sangat. Nanti let's go. Hadi ada satu suara yang sangat clean. Dia boleh pergi tinggi tapi kita tak dengar crack. Suara dia pun lain, suara saya lain. So dia kontras kan, beza. So dia kan jadi benda tu mungkin lagi cantik. Bukan itu WhatsApp brother. Lagu apa pun, aku punya. Masih one versus one. Saya berat lagi bagus. Me? You? Asih. Aduh, makin panas ini. Asik gayanya. Asik. Kita santai. Aku ganti sama dia. Asik. Turun dua-duanya. Ah, semua merasa terhibur. Wah, benda itu yang paling depan. Oke, ini terakhir ya guys ya kayaknya. Bukan duit bapak kau, ini semua duit gue. Oh, tadi nunjuk-nunjuk ke mereka ya, karena ke si Nabil sama si Jihan.
kita yang ada itu. Gila. Oke okay guys, itu tadi sembilan dari Nakyu dan Hadi Mirza yang sangat mengejutkan kita semua guys. Dia ternyata mereka bisa nge-ref. Mereka mungkin sudah mempersiapkannya di minggu-minggu ini. Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, mereka berdua memiliki style yang berbeda. Nakyu itu lebih ekspresif dia. Jadi ketika membawakan, dia melibatkan seluruh penonton untuk ya seperti turun ke bawah. Dia lebih ekspresif, dia gestur, body language, segala macamnya dia main. Hadi Mirza dia lebih kalem, dia lebih cool. Membawaan dia memang seperti itu. Jadi susah kalau untuk diinikan. Walaupun lagunya sebenarnya lagu rancak ya, kalau bisa apa bahasa Malaysianya lagu rancak ya, lagu yang memang rap yang hip hop itu yang membutuhkan sesuatu yang lebih energik seperti itu. Oke, dan ini ciri khas mereka, tapi mereka sangat berhasil membawakan lagu ini menurut saya, dan penonton terhibur semua. Ini kan sebenarnya tiga penyanyi kan, kalau Hatepok ini adalah ada Mirfly, ada Kid Sante, dan ada juga MKK Creek. Mereka bertiga itu karakternya beda-beda. Yang pertama Mirfly dibawakan oleh karakter suara dari Hadi Mirza, lalu Kid Sante bagiannya si Nakyu gitu, dan yang terakhir dari yang si MK, akhirnya mereka blend berdua tuh. Menurut saya sangat menghibur lah, tapi memang ini penampilan yang tidak untuk dinilai. Ini adalah penampilan mungkin untuk, saya nggak tahu juga nih apakah dinilai apa enggak penampilan mereka berdua seperti ini, tapi pasti berhasil lah menghibur kita semua guys penampilan mereka berdua ini. Dan oke okay guys, saya cukup di sini, sampai jumpa di video reaksi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.